Oke, balik lagi di Rexon Yosua K. So, kali ini datang dari band Jepang lagi. Iya sih, kebanyakan Yosua K dari Jepang ya. Mungkin kebanyakan dari Jepang. Tapi sudah merambat ke negara lain, penyuka Yosua K dan penyuka style-style dari Yosua K. Emang banyak sih sebenarnya saya denger tuh di mana ya, di YouTube atau enggak di Instagram, style Yosua K itu sudah merambat ke berbagai negara karena emang sedikit unik dan apa ya, emang keren banget. Mungkin bisa dikategorikan ini ada gotiknya, ada pokoknya ada gotiknya sih, ada seremnya, ada colornya, ada ya macam-macam lah. Yosua K itu berbeda-beda ya stylenya. Yosua K kali ini memulai debutnya di tahun 2014 Desember kan. Dan ini emang keren banget menurut saya, karena saya pernah denger spill musiknya di Instagramnya sih sebenarnya, tapi di TikToknya juga saya pernah denger sih. Tapi emang keren banget nih, asli. Walaupun video klipnya lama, tapi menurut saya lagu yang satu ini emang keren banget. Buat kalian yang belum tahu dengan Yosua K yang satu ini, atau belum tahu dengan band yang satu ini, mendingan kita langsung aja reaction band yang satu ini. Band Jepang. So play! Asik. Ini dia. Saksa. Judulnya, buat kalian yang belum tahu, ini adalah judulnya Aruchu. Jadi Chu. Keren. Keren banget ini, benar. Dan musiknya juga asik. Tapi drummernya nih sedikit kelihatan cewek banget lah. Jadi kayak gimana ya? Dari tampilan mukanya, mungkin tampilan make upnya kayak cewek banget sih dari pinggir. Kalau kayak gini nih ya, kayak style dari samping ini nih, kelihatan banget nih kayak ceweknya. Tapi musiknya, yoi. Sedikit rapih nih Yosua K ya. Yosua K yo. Cuman yang beda ini dari make up sama hair, rambutnya maksudnya. Asiknya ya musiknya. Ini dia skripnya dari vokalisnya. Emang enak juga sih. Ini skrip bukan growl ya. Sha. Wow. Ini nih bagian yang enak tuh. Yeah. Emang asik ini bener musiknya be. Yoi banget. Gila ini video clipnya. So itu dia dari Sakta. Keren. Musiknya keren. Saya suka dengan satu ini. Cadas. Gimana, asik kan lagu dari Saksa? Ini adalah judulnya, emang benar Aruchu. Emang asik banget
emang asik banget lah ya. Asik banget dari musik awalnya juga, dari clean-nya, dari screamnya, walaupun screamnya seperti itu, jadi tapi keren sih sebenarnya. Saya suka dengan musiknya. Nah ya, Salpok sama rambut yang warna pink, keren nih. Pink atau merah ya, pokoknya warna itulah, keren nih. Cuman dramanya nih kelihatan kok kayak cewek banget ya dari pinggir, tapi cowok sih sebenarnya semuanya. Tapi emang musiknya sih yang saya dengar tuh emang keren banget ini musiknya. Cuman video klipnya mereka tuh lagi minum-minum santai sampai ya jackpot juga ya ujung-ujungnya. Tapi musiknya sih yang saya dengar tuh emang enak banget. So, buat kalian yang belum tahu dengan band Saksa atau yang sudah tahu dengan band Saksa, jangan lupa untuk support terus band Saksa. Jadi XAA, pokoknya nggak salah, Saksa. Wah itu susah juga nih ngomong Saksa deh. X soalnya, nama bandnya tuh X Saksa. Ya itulah. So itu dia dari Visual K dari Saksa, dan jangan lupa untuk supportnya, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya dari band Saksa Official, dan jangan lupa pokoknya Instagramnya tuh kalau nggak salah Saksa Official apa ya, kontak malah kontak kalau nggak salah, pokoknya itulah. Nanti saya kasih tahu lah di video klip. Nanti saya akan kasih tahu di deskripsinya video klip aslinya, mending kalian tonton langsung video klip aslinya. Takutnya ini saya pakai musik double, jadi kurang jelas soal musiknya. Jadi nanti saya akan kasih tahu buat kalian band apa aja yang keren. So, sampai di sini dulu reaction kali ini. Nanti saya akan balik lagi untuk kasih tahu visual key apa lagi mungkin ke depannya, atau beberapa hari kemudian nanti saya akan kasih tahu lagi visual key apa lagi nanti. Nantilah ya, nanti saya akan cari bahan dulu di Instagram atau enggak di TikTok mungkin ya, yang lagi booming atau yang lagi keren tuh apa ya, band visual apa sih yang lagi keren, atau nanti saya akan kasih tahu aja lah ya. Oh, sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk supportnya, dan jangan lupa sekali lagi share video klip aslinya band Saksa ini. Nanti saya akan kasih tahu lagi ya kedepannya. Oke, so thank you so much for watching, and see you next visual cake again.